Sisitna pancen anu dikokolakeun ku Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI rojong Komisi 9 DPR RI keur ngadongsok pamarentah naikeun waragad keur nang tayungan pagawe migran sokomo jeung lengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 anu ngatur ngeunaan kewajiban nagara ngaping pagawe migran butuh waragad anu kawilang rea. Tepi kayeuna masih rea warga anu jadi korban sindikat penempatan ilegal pagawe migran Indonesia. Cek Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, tina 408 kasus anu kacatet dina sistem, meh 2 tepi ka tikeuleunana jadi korban sindikat penempatan ilegal pagawe migran Indonesia. Karereanana asalna ti sababaraha leuweuk di sakuliah Indonesia Kawas Indramayu, Cirebon tur Purwakarta. Pihak Nage Kungsi mimpin 17 lampah ngajorag tempat pengiriman pekerja migran ilegal salila 11 bulan katompernakeun sarta hiji deui dina poe Rebo 7 April 2021 anu bakal ngiangkeun 45 pagawe migran ilegal. Beni nandeskeun pagawe anu miang an prosedural rawan nandangan eksploitasi lampah katideresa fisik turta seksual, gaji teu dibayar luyu kana kasapukan tepi ka di PHK sapihak. Kukituna Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 kudu dilarapkeun di Indonesia salah sahijina Jawa Barat, patali jeung pasal 40 anu ngawajibkeun kabupaten jeung kota ngokolakeun atikan tur pelatihan keur sakumna calon pagawe migran. Apa pencegahan kepada pemberangkatan ilegal ini harus karena mereka yang diberangkatkan unprocedural oleh sindikat cenderung yang rentan mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sebagaimana harapan karena tidak pernah ada kontrak, ya, kemudian juga pemutusan hubungan kerja secara sepihak, mau-maunya mereka. Mereka bekerja sekarang di majikan A, itu bisa diperjualbelikan, pindah ke majikan B, ke majikan C, dan sebagainya. Dan karena mereka ilegal, semua paspor dipegang oleh pihak yang memberangkatkan, dan ketika mereka tahu mereka ilegal, mereka takut untuk dilaporkan ketika mereka berkeinginan meninggalkan ya majikannya, kecuali dengan semangat yang nekat lari ke KBRI meminta perlindungan. Itu pun pasti ada masalah hukum yang kemudian KBRI menangani pendampingan hukum. Artinya ketika mereka lari ke KBRI tidak serta-merta bisa pulang ke Indonesia. Kalau pihak majikan mengadukan ya ke pihak penegak hukum di sana, mereka harus menjalani proses hukum. Sajroning kitu anggota Komisi 8 DPR Republik Indonesia Saleh Partaonan Daulay ngadongsok pamarentah sangkan naikkeun waragad ancokeun BP2MI anu ayeuna ngahontal 380 miliar per tahun. Tapi anggarannya kecil. Anggaran sangat kecil. Kalau enggak salahnya 350 miliar. 380 miliar per tahun. Itu ongkosnya mereka untuk konsolidasi di internal saja di dalam negeri itu sudah kurang. Belum lagi mereka harus keluar negeri untuk beberapa kasus yang sangat penting untuk didatangi yang sangat kurang. Jadi karena itu melalui forum ini mungkin kita mendesak pada pemerintah, ya di DPR juga sudah kita desak supaya ada keberpihakan penganggaran. Apalagi sudah ada undang-undang baru. Mestinya undang-undang baru ini ada keberpihakan anggaran, dengan demikian perlindungannya makin maksimal. Jero 11 bulan dina mangsa sasalad COVID-19, BP2MI mampu ngungkulan 740-an jenazah, 670-an anu gering, serta 168 ribuan kepulangan pagawe migran Indonesia. Masih cek Beni butuh sinergi serta kolaborasi lebah ngungkulan kasus pagawe migran Indonesia. Kukituna pagawe migran Indonesia anu ngahasilkeun 168 triliun devisa negara leuwih katang tayungan. Budi Hartati, Bandung TV.